mengikuti ibadah kami, kami ucapkan selamat datang dan sangat mengalu-alukan anda untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Okay, hari ini merupakan perayaan hari kebangkitan Yesus. Sebelum kita mulakan, saya ingin kita mendeklarasikan bahwa Yesus bangkit. Saya akan mengatakan Yesus bangkit, jemaat akan mengatakan haleluya 3 kali. Okay? Saya menjemput kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Dah siap? Okay. Yesus bangkit. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa untuk memulakan ibadah kita. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas pelindungan-Mu kepada setiap pribadi kami, ya Tuhan. Dan kami hari ini, Yesus Kristus, datang untuk sama-sama merayakan hari kebangkitan-Mu, ya Tuhan. Engkau telah mati, Yesus Kristus, untuk menggantikan segala dosa dan segala pelanggaran kami, ya Tuhan, sehingga kami diselamatkan pada hari ini, Yesus Kristus. Hari ini, ya Tuhan, kami ingin membawa persembahan kami yang terbaik, ya Tuhan, untuk membayar, ya Tuhan, kebaikan dan karya salib-Mu dalam hidup kami, Yesus Kristus, yang tidak mampu kami bayar, ya Tuhan. Tapi kami hanya mampu, ya Tuhan, membawakan persembahan kami yang terbaik untuk Engkau, ya Tuhan. Persiapkan hati kami, ya Tuhan. Urapi kami, Yesus Kristus, dan lawatlah setiap pribadi kami, ya Tuhan, agar kami layak, Yesus Kristus, membawa persembahan kami kepada-Mu. Urapi ibadah kami, ya Tuhan, dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya, dalam campur tangan-Mu, Yesus Kristus. Haleluya, Yesus Kristus. Dan kami hari ini, ya Tuhan, menikmati, ya Tuhan, hari kebangkitan-Mu dalam setiap pribadi kami, ya Tuhan. Bukan setakat hari ini, Yesus Kristus, tetapi setiap hari dalam kehidupan kami. Haleluya, Yesus. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita semua yang percaya atas kebangkitan Tuhan Yesus mengatakan, amin. Haleluya. Sebelum itu, saya menjemput Sunday School untuk didoakan. Dan saya minta Bapak Anco untuk mendoakan anak-anak kita. Haleluya. Oke, mari kita ibu bapak dan bakal ibu, bakal bapak, angkat tangan kita bersama dan berdoa. Mari kita bawa anak-anak ini di hadapan Tuhan, sebab waktu anak-anak ini dibawa, ada satu kisah di dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menegur murid-murid dia yang menghalang anak-anak untuk datang kepada dia. Tetapi pada saat ini kita bawa anak-anak ini sebab kita tahu bahwa di dalam Tuhan mereka dijaga baik dalam kehidupan masa depan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan syurga yang kami sembah di dalam nama Yesus, Allah penguasa langit, bumi, serta seluruh isi, bahkan setiap kami yang ada di sini dan khususnya anak-anak ini, ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami menumpang tangan kami bagi anak-anak ini Tuhan, menandakan ya Tuhan bahwa kami menyerahkan mereka di dalam tangan-Mu. Kami membawa mereka ya Tuhan di dalam tangan-Mu ya Tuhan, sebab kami secara manusia kami tidak mampu, tetapi kami tahu kami punya Allah yang lebih daripada mampu. Bahkan Engkau yang memberikan hidup mereka, dan Engkau juga menjaga, Engkau juga ya Tuhan Yesus memelihara anak-anak ini ya Tuhan. Pada saat hari ini ya Tuhan, sempena hari kebangkitan-Mu ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biarlah anak-anak ini ya Tuhan, hidup mereka bangkit di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Mereka menang ya Tuhan. Mereka menang di dalam ya Tuhan segala situasi ya Tuhan. Mereka adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang, sebab kami punya Allah yang menang, yang sudah menang, yang sudah mengalahkan segala segala ya Tuhan dosa, segala alam maut ya Tuhan. Engkau sudah menang ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang pemenang ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami berdoa
anak-anak ini ya Tuhan, masa depan, cita-cita dan masa depan mereka di dalam ya Tuhan pikiran-Mu, di dalam pengaturan-Mu, di dalam ya Tuhan tapak tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka, mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Mereka ya Tuhan menjadi ya Tuhan menjadi ya Tuhan Yesus garamnya Tuhan di dalam lingkungan, bahkan di dalam sekolah ya Tuhan. Pakai mereka sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Saat ini ya Tuhan kami serahkan anak-anak di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam semuanya, lambaikan tangan. Salam semuanya. Haleluya, Tuhan kita bangkit, amin. Haleluya. Oke, sebelum kita bermula untuk memuji dan merayakan kebangkitan Tuhan kita pada petang ini, sila ya berjabat tangan dengan sebelah kanan dan kiri Anda, depan dan belakang. Katakan, Tuhan telah bangkit. Inilah waktunya. Hari yang terbaik kita merayakan kebangkitan Tuhan Allah kita. Haleluya. Inilah buktinya iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Tiga hari yang lalu iblis ketawa karena Tuhan sudah mati. Tetapi pada hari ini Tuhan sudah bangkit. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami ingin berserah bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Katakan, Allah bangkit. Berseraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Selamatkanlah umatku, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Segala raja, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa.
Yesusmu. Selamatkanlah umatku, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Mari kita terus merayakan kemenangan Tuhan kita pada petang ini, amin. Amin. Karena dia sudah bangkit, amin. Amin. Come on, come on, church. Mari kita rayakan, rayakan Yesus Tuhan Allah kita. Woo. Ini tanda kemenangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia sudah mengalahkan maut dan dia menjadi raja. Haleluya. Sudah bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan.
Haleluya. Dan sekarang ini dia menjadi raja kita. Amin. Haleluya. Dia sudah menjadi raja bagi kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari tepukkan tangan kita. Berjaya, seluruh semesta sujud.
Terima kasih Tuhan atas penebusan yang Engkau sudah sempurnakan hari ini. Saya yang penuh dengan dosa sebenarnya tidak layak Tuhan, tetapi oleh penebusan kasih-Mu tidak ada tandingan. Ini kami Tuhan, ditebus oleh kasih dan anugerah. Oh, thank you.
sembah Tuhan kita.
kita sembah Tuhan kita pada petang hari ini. Mari kita angkatkan tangan kita bagi Tuhan. Kita sembah dia, mari kita puji dia. Kami mau memujamu Tuhan. Kami ingin menyembahmu Tuhan Yesus saat ini. Haleluya. Bermegah di dalam nama. Bye.
hatiku rindukan kasih-Mu. Yes. Jiwaku hauskan hadir-Mu. Kau jamah hatiku Roh Kudus, puaskan dahaga jiwaku. Kolosi 1:15-20 mengatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa-penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudahnya mengadakan perdamaian oleh darah Anak Domba. Berkat kemuliaan bagi Tuhan kita. Yesus, pujaanku,
Engkau Tuhan kami. Mari kita terus mengisytiharkan iman kita kepada Tuhan. Di mana kita katakan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus. Ku percaya Allah Bapa, percaya Sang Putra. Kau Allah, ku percaya ada dalam kita. Come on church, mari kita istiharkan sekali lagi. Ku percaya Kau Allah Tritunggal, ada dalam kita. Come on, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus. Kau Allah Tritunggal. Sesuatu Engkau telah kalahkan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau bangkit mengalahkan maut. Engkau tebus dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya ya Tuhan semua ini hanya di dalam nama Yesus.
Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mengembalikan ya Tuhan tangguh Tuhan Yesus. Inilah kami ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas segala limpah berkat yang Kau berikan buat kami Tuhan Yesus. Kami ingin mengembalikan Tuhan, Engkau berkati Tuhan setiap tangan yang memberi. Biarlah ya Tuhan, keuangan, sumber keuangan ya Tuhan disalurkan ya Tuhan di tempat yang memerlukan ya Tuhan Yesus. Biarlah kerajaan-Mu semakin luas Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau juga ya Tuhan memimpin ya Tuhan mereka yang mengelolakan keuangan ini Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Kami juga akan mendengar Tuhan Yesus firman-Mu. Engkau mengurapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau urapi Tuhan setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus. Biarlah hanya kebenaran Tuhan Yesus. Kami juga yang mendengar Tuhan, biarlah menjadi tanam ya Tuhan di dalam hati kami. Akan menjadi subur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami ucap syukur. Hanya di dalam nama Bapa, hanya di dalam nama Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Mari semua jemaat Tuhan kita katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Katakan di sebelah kiri dan kanan saudara-saudara, selamat hari Paskah. Katakan, selamat hari Paskah. Amin. Apa itu Paskah? Kebangkitan. Di hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus ini tidak digemari oleh setan dan tidak digemari oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan ada manusia di planet bumi ini dari dulu sampai sekarang menafikan tentang kebangkitan Yesus. Tapi bagi kita orang-orang percaya, kebangkitan adalah puncak ataupun klimaks dari segala janji penyelamatan Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Saya akan membawa saudara di dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 28. Ya santai saja sambil saya bercakap-cakap, kita akan melayani ya. Injil Matius 28. Oke, selamat datang kepada yang kali pertama datang dalam kebaktian bahasa Malaysia Grace Assembly Kelang ini ya. Selamat datang. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang juga kepada mereka yang kali pertama ikut dalam online service kami ya di luar sana. Tuhan memberkati saudara. Oke, Matius pasal 28 ayat 1 sampai 8 saja ya. Wah, luar biasa, terima kasih presiden worship kita dipimpin oleh Pastor Sevilta. Masih bertenaga ya Pastor? Tidak berubah. Oke, tepukan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. 28 tahun yang lalu ya, masih bertenaga pastor kita ini, luar biasa. Oke, Matius 28 ayat 1 sampai yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, setelah hari Sabat berlalu, dalam bahasa Malaysia ya, dan fajar mula menyingsing pada hari Ahad.
hari Ahad hari ini, ya. Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi melihat kubur Yesus. Tiba-tiba berlaku gempa bumi yang kuat. Malaikat Tuhan turun dari surga menggulingkan batu penutup kubur itu lalu duduk di atasnya. Rupa malaikat itu terang seperti kilat dan pakaiannya putih seperti salji. Askar-askar pengawal di situ begitu ketakutan sekali sehingga mereka gemetar lalu rebah seperti orang mati. Malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, "Janganlah takut, aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang telah disalibkan itu." Ayat yang ke-6, malaikat itu berkata, "Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya dahulu. Marilah lihat tempat jenazah Yesus diletakkan. Sekarang cepatlah pergi dan beritahu pengikut-pengikutnya. Dia sudah dibangkitkan daripada kematian. Dan sekarang dia pergi ke Galilea terlebih dahulu daripada kamu. Di sana kamu akan melihat dia. Ingatlah akan apa yang aku katakan kepada kamu ini." Dengan cepat mereka meninggalkan kubur itu. Mereka takut tetapi juga bersukacita. Lalu mereka lari memberitahu pengikut-pengikut Yesus. Tuhan, terima kasih buat firman ini. Ungkapkanlah dan singkapkanlah seluruh rahasia kebenaran firman ini bagi kami semua. Sehingga kami mengerti seluruh kebenaran ini dan kami hidup seturut dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara, dalam kebangkitan Yesus, kematian, penyiksaan, penderitaan, penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Yesus semua ditulis di dalam kitab Injil. Saudara, apa itu kitab Injil? Yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dari keempat-empat kitab ini, saudara-saudara, menulis seluruh, ya, apa yang terjadi di dalam Yesus Kristus. Penyiksaan, penyaliban, penguburan, dan kebangkitan semua ditulis. Saudara-saudara, orang-orang yang menulis apa yang terjadi di dalam Yesus Kristus ini adalah bukanlah orang zaman sekarang. Ataupun setelah bertahun-tahun Yesus mati, barulah ditulis ceritanya. Tidak. Ya, semua yang menulis kejadian-kejadian ini adalah murid-murid Yesus sendiri. Katakan amin. Maka saudara, apa yang terjadi ini adalah benar tepat sekali. Tidak seperti yang kita dengar di luar di sana. Tidak juga seperti yang kita lihat di dalam media-media yang berlembakan di dalam tangan kita sendiri. Ataupun di komputer, di laptop, ataupun di handphone kita sendiri. Saudara, ini yang terjadi. Ini yang dicatat. Yang dicatatkan oleh para muridnya, saudara-saudara. Siapakah para muridnya itu? Matius, Yohanes, dan Markus itu sendiri. Kecuali seorang saudara-saudara yang menulis, mencatat tentang kematian, kesengsaraan, penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Hanya satu orang yang bukan murid Tuhan Yesus pada waktu. Maksudnya saudara-saudara, bukan Yesus sendiri yang memanggil pada waktu itu, ya. Yaitu Dr. Lukas. Walaupun ada yang mengatakan Dr. Lukas ini adalah salah satu daripada 70 murid Yesus yang diutus untuk melayaninya. Kamu masih ingat kan? Ada yang mengatakan dia ini salah satunya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia
bertobat dalam pelayanan Rasul Paulus. Karena Lukas adalah cousin ataupun saudara Paulus itu sendiri. Sebab itu, saudara-saudara, Lukas dan Paulus amat rapat sekali. Walau bagaimanapun, saudara, walaupun dia bukan, andai kata dia bukan daripada murid Tuhan Yesus di ke-70 itu, saudara-saudara, namun dia juga hidup sama-sama satu abad dengan para murid dan Rasul Paulus itu sendiri. Katakan amin. Maksudnya masih relevan, saudara-saudara. Bukan 10 tahun, 20 tahun, 300 tahun baru menulis ini, tidak. Maka kematian, penyaliban, penguburan dan kebangkitan Yesus yang dicatat dalam Alkitab adalah tepat dan benar. Haleluya. Apakah maksud, saudara-saudara, Yesus itu dibangkitkan? Kenapa Yesus dibangkitkan? Kenapa mati? Kenapa dikubur lalu dibangkitkan? Maksudnya apa, saudara-saudara? Kita akan lihat. Semuanya itu sebenarnya sebelum itu terjadi di dalam diri Yesus sudah dinubuatkan. Amin. Sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu dalam perjanjian lama, sudah dinubuatkan apa yang terjadi dengan Yesus ini, yang terjadi dalam Yesus itu, saudara-saudara. Puji Tuhan, dan 2000 tahun lebih yang dulu semua nubuatan terhadap Yesus digenapi. Dan hari ini kita mengingati dan melihat firman Tuhan bagaimana Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan tentang dirinya di perjanjian lama. Dan juga, saudara-saudara, ajaran Yesus. Ya, sebelum dia mati, Yesus sudah mengajar, saudara-saudara, memberitahu bahwa dia akan mati menebus dosa. Amin. Dan dia berada di kuburan selama 3 hari, saudara-saudara. Dan hari yang ketiga, anak manusia akan bangkit. Sebelum itu terjadi, Yesus sendiri sudah beritahu, saudara-saudara. Bukan saja nubuatan di perjanjian lama, Yesus sendiri pun sudah beritahu awal-awal kejadian ini. Wah, luar biasa. Ya, ada amin? Itulah yang dicatat di dalam Alkitab kita. Ya dan amin. Saudara, Yesus telah bangkit. Dicatat dalam Matius 28 ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini. Saudara, di dalam ayat ini, ia tidak ada di sini adalah perkataan malaikat yang datang di kubur Yesus. Karena pada waktu itu perempuan-perempuan seperti yang dicatat Maria dari Magdalena, Maria dan yang perempuan-perempuan yang lain, murid-murid Yesus, saudara, belum murid-murid Yesus belum lagi yang ke-12 itu datang. Mereka awal-awal sudah malam-malam mereka sudah pergi kepada ke kubur Yesus itu, saudara. Ke subuh-subuh pula. Amat subuh sekali. Belum ada orang mungkin berkeliaran, mereka sudah pergi ke kubur pada hari yang ketiga. Karena bagi adat mereka, pada hari yang ketiga itu mereka akan mengurapi rempah-rempah dan minyak-minyak mayat itu. Nah, saudara-saudara, ketika mereka sampai di kuburan Yesus, ternyata kuburan itu kosong. Luar biasa, ada amin? Dan saudara-saudara, dikatakan bahwa batu itu sudah terguling, batu yang menutup kubur itu. Kalau kita punya kubur lain, ya penutupnya adalah tanah yang dikorek. Harap-harap saya punya kuburan, bukan tanah, saudara-saudara. Nanti saya bangkit, diguling. Ya. Oke. Dan dikatakan di sini, ia tidak ada di sini, kata malaikat itu. Sebab malaikat itu berkata, ia telah bangkit. Itulah tema hari ini, ia telah bangkit. Siapa yang memberitahukan ia telah bangkit? Malaikat. Bukan murid-murid Yesus, bukan manusia, bukan sesiapa. Malaikat itu, warga surga itu yang memberitahukan wanita-wanita yang mencari mayat Yesus itu, tidak ada di sini,
Di sini itu apa? Di kubur Yesus. Ada amin? Karena kenapa tidak ada di kubur Yesus? Sebab malaikat itu berkata, sudah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya sebelum ini, kata malaikat itu. Ya, kalau kau tak percaya, mari pergi tempat yang dia baring itu. Kemudian malaikat itu, saudara-saudara, bawa perempuan-perempuan ini. Mungkin juga saudara-saudara perempuan ini masih lagi belum percaya. Kalau kau tidak percaya, mari pergi ke sana. Wah, luar biasa. Kemudian malaikat itu, saudara-saudara, bawa masuk lorong itu. Di mana kubur Yesus ada di situ. Dan dilihatnya saudara, memang kosong. Tidak ada mayat di situ. Kenapa? Malaikat itu berkata, ia telah bangkit. Dan dia tidak ada di sini lagi. Jadi benarlah saudara-saudara bahwa Yesus mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Tidak sama dengan ajaran-ajaran yang kita dengar di luar sana yang mereka tidak punya Alkitab yang sahih. Ada yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang mati, tetapi Yudas Iskariot yang mati atau kawannya. Maka saudara-saudara, kalau mereka tidak percaya Yesus mati, mereka juga tidak percaya Yesus itu disalibkan. Kalau mereka tidak percaya dengan Yesus disalibkan, mereka juga tidak percaya tentang kebangkitan Kristus. Karena bermula dari tidak percaya Yesus mati. Tetapi bagi kita saudara-saudara yang punya memiliki Alkitab elektronik dan Alkitab ya manual, saudara-saudara, kita percaya. Karena Alkitab kita ada Alkitab yang tepat sekali. Ya, puji Tuhan. Yesus telah bangkit. Istilah kebangkitan berasal dari kata bahasa Latin, ya, yang bermaksud resurrexe. 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 Oke lah, yang kamu semua pandai lah sama sana ya. Seperti yang kamu sebut, coba sebut. Oh, berlainan-lainan. Macam ada yang macam saya punya sebutan, ada yang macam Imlet punya, macam ada yang Bernabas juga saya dengar sebutan berlainan. Tapi saya agree semua sebutan kita tak berbeza-beza, karena ini adalah bahasa Latin. Kita bukan orang Latin. Amin. Walau bagaimanapun, artinya tetap dibangkit, dibangkitkan. Haleluya. Itulah saudara-saudara, namanya kebangkitan adalah bahasa Latin resurrecte, dibangkitkan. Maksudnya dibangkitkan. Benar malaikat itu berkata, ia telah bangkit. Amin. Kebangkitan Kristus merupakan suatu konfirmasi ataupun confirmation tentang kebenaran ajaran-ajarannya. Saya sudah awal-awal tadi. Sebelum apa yang terjadi di dalam tubuh Yesus disesak, dicambuk, kemudian disiksa, kemudian disalibkan, kemudian dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, Yesus sudah memberitahu awal-awal. Yesus sudah mengajar murid-muridnya lebih awal, saudara-saudara. Maka kebangkitan Kristus merupakan suatu confirmation tentang kebenaran ajaran-ajarannya. Haleluya, maka ajaran Yesus itu benar. Belum terjadi, dia sudah ajar. Ketika beberapa waktu terjadi, maka ajaran Yesus ya dan amin. Salah satu pernyataan nubuatan Kristus tentang kebangkitannya adalah ketika dia mengajar murid-muridnya, saudara-saudara, ya, tentang tanda ajaib yang berlaku kepada Nabi Yunus. Dalam Matius 12:40 dia ajar begini, saudara-saudara. Sebab seperti Yunus tinggal di perut ikan, di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ada amin? Saudara-saudara, itu belum berlaku, saudara-saudara. Tapi Yesus
Lebih awal dia sudah ajarkan ini yang akan terjadi. Ingat benar-benar ini akan terjadi. Kata Yesus kepada murid-muridnya. Jadi kebangkitan adalah satu konfirmasi saudara-saudara tentang seluruh kebenaran ajaran-ajaran Yesus Kristus adalah iya dan amin. Puji Tuhan ya. Ini menunjukkan bahwa semua yang Kristus sampaikan tentang kematiannya dan kebangkitannya telah digenapi secara tepat. Sangat tepat. Maksudnya saudara-saudara, ajaran-ajaran di luar sana, apapun jenis ajaran, dengan apa saudara-saudara dia ajar, dengan ambil Alkitabnya atau apa semua, saudara, itu tidak boleh dipercayai kecuali Alkitab. Katakan amin. Haleluya. Karena Alkitab dicatat saudara-saudara, ya, bukan saja ilham daripada Roh Kudus, tetapi saudara-saudara, murid-murid yang mencatat itu sendiri yang melihatnya, merasanya saudara-saudara. Apa yang sedang terjadi. Mendengar saudara-saudara ajaran Yesus sebelum itu terjadi. Cuma mereka lupa dan mungkin juga mereka tidak percaya. Tetapi itu sebabnya saudara, nanti saya ajar nanti dalam slide yang lain. Bagaimana malaikat menggugah pikiran mereka itu saudara. Mereka itu adalah perempuan-perempuan yang kurang percaya itu. Jadi malaikat itu menggugah ya. Ingatan perempuan-perempuan tadi yang mengunjungi kubur Yesus itu saudara. Ya. Yaitu malaikat itu menggugah ingatan mereka akan apa yang sudah terjadi dan pernah dikatakan Yesus perihal kesengsaraannya, kematian dan kebangkitannya. Saudara, kenapa malaikat itu menggugah? Tahu menggugah kan pikiran itu? Apa itu menggugah? Perkataan yang lain. Ya. Mengingat kembali, betul, lebih kurang betul begitu kan? Karena mereka sudah lupa apa yang Yesus ajar sebelum itu, saudara-saudara. Mereka tidak percaya apa yang Yesus katakan mereka sebelumnya. Pikiran mereka, saudara, was-was, ragu-ragu, saudara-saudara, tentang apa yang Yesus ajar sebelumnya, saudara-saudara. Sekarang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus seolah-olah mereka tidak percaya, seolah-olah meragukan, seolah-olah sudah lupa karena saudara-saudara mereka masih pergi ke kubur Yesus itu. Pada hari Yesus berkata, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan perempuan-perempuan itu, murid-murid Yesus itu saudara-saudara, hari yang ketiga mereka datang. Padahal Yesus sudah beritahukan bahwa hari ketiga aku bangkit. Sebab itu saudara-saudara, malaikat itu menggugah pikiran mereka. Bukankah begini? Yesus sudah memberitahukan kepada kamu bahwa kesengsaraannya, kematian dan kebangkitannya sudah diberikan. Ada amin? Dan akhirnya saudara-saudara, tindakan pengingatan malaikat terhadap murid-murid, terutamanya perempuan-perempuan yang awal itu, sungguh membangkitkan iman mereka yang baru. Harap-harap saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini dalam Matius 28 ini. Kalau pikiran saudara-saudara sudah lupa ajaran Yesus bahwa dia akan sengsara dan mati 3 hari di dalam rahim bumi dan hari ketiga akan bangkit. Saudara-saudara, kalau kamu sudah lupa, aku bukan malaikat, tetapi saya membaca kata-kata malaikat. Katakan amin. Bahwa semua itu sudah diberikan oleh Yesus. Ya dan amin firman Tuhan. Puji Tuhan, ada amin. Peringatan yang pertama yang malaikat saran apa? Ingatkan, peringatkan kepada Maria Magdalena, Maria dan perempuan yang lain adalah, mengapa kamu mencari dia? Betul? Mengapa kamu mencari dia? Ayat yang keenam kan?
Bukankah dia sudah bangkit dan hidup di antara orang mati? Bukankah dia sudah beritahu awal-awal? Dia ajar kamu terlalu banyak. Sebelum dia mati dan bangkit pada hari ini, kenapa kamu cari lagi? Sudah dia beritahu bahwa hari ketiga tidak ada dikubur. Dia gugah, saudara-saudara. Dia goncang pemikiran yang tidak percaya. Dia guncang pemikiran yang sudah bele-bele. Dia guncang pemikiran yang was-was, ragu-ragu tentang apa yang Yesus ajar. Itu adalah tugas malaikat. Hari ini tugas aku. Yang sedang berbicara, saudara, melalui firman Tuhan, saudara. Untuk kita semua hari ini. Hari kebangkitan. Ada amin? Peringatan. Malaikat yang pertama, kenapa kau mencari Yesus di kubur? Dia sudah bangkit. Ada amin? Kamu mencari Yesus yang telah disalibkan itu? Ayat yang ke-6, dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya dahulu itu. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Malaikat mengingatkan kembali, ya, bahwa Yesus bangkit seperti yang dikatakannya itu, ya. Peringatan yang kedua dari malaikat itu kepada wanita-wanita itu adalah malaikat itu mengingatkan kepada mereka atau perempuan-perempuan itu tentang perkataan-perkataan Tuhan Yesus sebelumnya. Nah, di sini. Kalau tadinya apa? Yesus bangkit. Amin. Hari yang ketiga. Seperti yang Yesus katakan. Yang kedua adalah perkataan-perkataan Tuhan Yesus sebelumnya. Lukas 24 ayat yang ke-6. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu, kata malaikat itu. Ketika ia masih di Galilea. Maksudnya pengajaran itu ada di Galilea. Ada amin. Ya. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dan disalibkan. Dan akan bangkit. Yesus sudah beritahu awal-awal. Kata malaikat itu. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Rupanya saudara-saudara sebelum malaikat gugah pikiran mereka, mereka lupa tentang perkataan Tuhan Yesus. Ada di sini yang lupa sebelum petang ini? Ada. Aku bukan malaikat. Tapi harap-harap ayat 8, maka teringatlah kita semua yang di sini ketika kita mendengar firman Tuhan ini. Akan perkataan Tuhan Yesus, yaitu diserahkan kepada orang berdosa. Siapa orang berdosa? Aku dan saudara. Angkat tangan di sini yang tidak pernah berdosa. Coba angkat tangan, cepat-cepat. Yang tidak pernah berdosa. Yesus diserahkan kepada orang berdosa, aku dan saudara dan dunia ini, saudara. Kalau manusia itu, saudara-saudara, tidak jatuh dalam dosa, Yesus pun tidak akan turun di bumi ini. Diserahkan. Karena Yesus diserahkan karena orang berdosa. Ada amin? Tetapi Yesus, saudara-saudara, datang di dunia ini dan diserahkan karena manusia sudah berdosa. Coba bayangkan saudara, kalau semua orang bagus-bagus tidak pernah berdosa, katakan. Dan hanya di antara di sini satu orang yang berdosa. Apakah Yesus mengelak dari diserahkan kepadamu? Tidak. Karena Yesus justru diserahkan karena kalaupun satu orang saja yang berdosa, dia harus melakukan itu. Ini adalah berita baik kepada semua orang yang berdosa seperti aku dan saudara-saudara. Katakan amin. Puji Tuhan. Kemudian dia disalibkan. Disalibkan saudara-saudara. Salib melambangkan adalah kutuk. Manusia sudah terkutuk dan Yesus mati secara kutuk untuk menebus kutukku dan kutuk saudara. Apa maksud salib, saudara-saudara, sehingga Yesus mati di kayu salib, bukan saja kutuk tapi hina.
Namanya hina, saudara. Kalau manusia itu sudah terhina, dia lebih berendah martabatnya dari binatang. Itulah kondisi manusia terkutuk dan terhina. Sebab itu, saudara-saudara, lambang salib adalah terkutuk dan terhina. Selain daripada pertemuan tentang kebenaran dan anugerah. Haleluya, ada amin. Dan Yesus mati di kayu salib, saudara-saudara, untuk menebus kutukku dan hinaku. Dan saudara-saudara juga. Dan dikatakan di sini, dia bangkit pada hari yang ketiga. Saya akan lihat slide yang seterusnya, maksud kebangkitan Yesus. Dia bangkit, saudara-saudara, pada hari yang ketiga. Kenapa dia bangkit? Menggenapi. Ada amin? Kenapa dia bangkit? Nanti slide yang seterusnya. Para murid tampak melupakan perkataan atau tidak percaya. Akan tetapi para malaikat. Kenapa saya kata para malaikat? Ada dua malaikat. Ada amin? Ada dua. Mungkin malaikat satu bohong. Tapi malaikat satu tidak mungkin bohong. Sebab itu ada dua malaikat sebagai saksi. Malaikat bohong tak? Orang yang berbohong adalah orang yang berdosa. Dan malaikat yang datang adalah malaikat yang baik-baik. Tidak dicemari dengan dosa. Dari surga, saudara-saudara, turun. Jadi dua-dua tidak bohong. Walaupun dua-dua tidak bohong, mereka berdua juga. Ada amin? Akan tetapi, para malaikat menegaskan bahwa setiap perkataan Yesus adalah kebenaran. Benar. Dan layak dipercaya, katanya, dipegang dan diimani oleh kamu. Haleluya, itulah ketegasan malaikat kepada murid Yesus, terutamanya yang perempuan awal itu. Puji Tuhan, jadi ada dua peringatan yang saya catat. Mungkin beberapa lagi peringatan, tetapi saya singkatkan dululah dua peringatan ini. Peringatan yang pertama, dia kata di sini, jangan cari lagi, dia sudah bangkit. Amin. Ini kubur bukan tempat dia selama-lamanya. Dia berada di kubur karena sudah dinubuatkan. Ada amin. Kalau dia mati dan terus bangkit, maka semua nubuatan palsu. Betulkah begitu? Ataupun dia berada 3 hari berada di rahim bumi, tiba-tiba saudara-saudara mati dan bangkit, juga dia pendusta. Tetapi saudara-saudara, Kristus bukanlah pendusta. Firman Tuhan bukanlah pendusta. Memang 3 hari dia ada di perut bumi. Hari yang ketiga dia bangkit. Sesuai dengan nubuatan dan ajaran Yesus Kristus. Luar biasa. Ya. Jadi peringatan yang pertama adalah tentang Yesus bangkit. Peringatan yang kedua, semua perkataan Yesus adalah benar, tepat, boleh dipercaya dan diimani. Tiada satu yang dusta dan palsu. Itulah peringatan-peringatan malaikat, saudara. Peringatan malaikat kepada murid-murid Yesus pada waktu itu yang meragukan, peringatan malaikat kepada kita juga, saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini yang masih ragu-ragu tentang apa yang terjadi kepada Yesus. Pertanyaannya pada hari ini, apakah makna kebangkitan Yesus bagi kita? Apakah makna, saudara-saudara, kebangkitan Yesus bagi kita? Ada banyak sekali, tetapi waktu sangat cemburu buat saya sedang menyampaikan ini dan buat kita semua yang sudah lapar. Ya, saya mau bagi 3. Amin. Makna kebangkitan Yesus yang pertama adalah kebangkitan adalah bukti kuasa Tuhan tidak terbatas. Bukti, ya, kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dalam ayat 1 sampai yang ketiga menjelaskan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Maksudnya, saudara-saudara, maut tidak berkuasa atas Yesus Kristus. Kematian tidak berkuasa
atas Tuhan kita. Kubur tidak berkuasa atas dirinya. Sebab itu, saudara-saudara, Yesus mengajarkan kepada setiap orang yang percaya. Sesiapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Karena maut tidak berkuasa atasnya, saudara-saudara, dan dibuktikan dengan kebangkitannya. Kuburan tidak berkuasa atasnya, dibuktikan bahwa tidak ada di dalam kuburan. Kematian, saudara-saudara, tidak berkuasa atas dirinya. Buktinya, saudara-saudara, dia hidup. Dan kalau saya sambung, saudara-saudara, dia kata malaikat itu, dia, kamu pergi ke Galilea nanti. Kamu akan berjumpa di situ. Tapi tidak ada masa. Saudara membaca sendiri, betul di Galilea dia menampakkan dirinya kepada saudara-saudaranya yang pertama. Siapa saudara-saudaranya? Adik-adiknya. Dia adik yang selalu begaduh dengan Tuhan Yesus. Tidak dicatat di dalam Alkitab. Tetapi berhentilah, kau membuatkan kami susah. Tengok ini agama Saduki ini karena gara-gara kamu berhenti. Itu dulu saudara-saudara. Saudara membaca seterusnya ya tulisan-tulisan Yesus dan adik-adiknya seperti Yakobus dan yang lain, ya saudara-saudara, selalu gaduh. Karena adik-adiknya tidak suka Yesus ya mengajar dan membuat keluarganya ada masalah dengan masyarakat keagamaan. Dan Yesus berkata, aku pergi ke Galilea. Saudara membaca di dalam tulisan Injil yang lain, beritahu kepada saudara-saudaraku, kata Tuhan Yesus, bahwa aku sudah bangkit. Sebab itu saudara-saudara, Yakobus, adik Tuhan Yesus sendiri, menjadi rasul yang radikal sekali. Artinya kematian dan alam maut tidak mampu menahan kuasa Tuhan yang membangkitkan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Dari maut dan kematian tidak boleh menahan kebangkitan Yesus Kristus. Suatu hari nanti saudara-saudara, seperti yang Yesus sudah katakan, bahwa aku akan datang kali yang kedua. Dan aku akan ada menyungsung, aku di awan-awan. Maksudnya kakinya tidak akan menjejak di bumi pada waktu kedatangan yang kedua. Dan Yesus berkata begini saudara-saudara, orang-orang mati yang beriman, saudara-saudara, ketika dia datang, mereka akan bangkit dari kuburan-kuburan mereka dan mendahului menyungsung ke angkasa. Kemudian orang-orang yang sedang menyembah Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang masih hidup, tidak sempat mati COVID, saudara, lebih kuranglah begitu ya. Tidak sempat dia mengalami kematian, tetapi Yesus sudah datang, entah bila saudara-saudara. Alkitab berkata, diubah oleh Tuhan sekelip mata. Coba kelip mata kamu. Yang lain tidak pandai kelip mata. Sebab tidak lagi pandai mengurat atau mata sudah keras. Sekelip mata saudara-saudara, orang-orang yang melihat orang-orang saling menyungsung ke angkasa dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara, diubah oleh Tuhan Yesus sekelip mata dan boleh terbang, saudara. Dan barulah Yesus akan bawa. Saudara ingat, bahwa semua yang Yesus ajarkan tak ada yang dusta. Ini akan berlaku saudara, entah bila besok atau lusa kita tidak faham. Tapi percayalah, tidak perlulah ada malaikat lagi yang datang saudara menggugah pikiranmu. Percayalah saudara-saudara, bahwa setiap firman Tuhan adalah ya dan amin dan pasti akan digenapi pada waktunya. Amin. Orang-orang tahu, ada orang yang tanya, bila akan kau datang? Yesus berkata, aku tidak akan memberitahu kamu semua. Dan aku pun tidak tahu Bapa yang akan menentukan. Kalau Bapa sudah menentukan saudara-saudara, maka itu akan terjadi. Jadi keberuntungan buat kita semua. Katakan amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan.
Nah, perkara inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan sekarang kita membaca firman Tuhan di 1 Korintus 15, 54 dan 55 ini untuk kita juga semua. Di mana firman Tuhan berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara-saudara, itu yang diilham Roh Kudus kepada Paulus diberikan kepada orang-orang Korintus. Bahwa maut tidak punya kuasa lagi atas hidup mereka. Maut tidak ada sengat lagi, saudara-saudara. Maut sudah dikalahkan. Di manakah kemenanganmu, maut? Kata Paulus melalui firman Tuhan ini. Maksudnya maut tidak lagi berkuasa kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tepukan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Anda yang percaya kepada Tuhan Yesus, maut tidak akan berkuasa atasmu. Karena Yesus telah mengalahkan maut itu. Bagi orang-orang yang percaya, kematian tidak lagi berkuasa atasmu. Karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan itulah makna, saudara-saudara, kenapa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan Paulus sudah menuliskan kepada orang-orang di Korintus bahwa maut tidak adalah sengat, tidak ada kuasa, kematian tidak ada kuasa. Haleluya. Itulah kebangkitan, ya. Dan buat kita yang percaya, itu adalah berita yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Tidak ada yang sukar dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita yang hidup. Katakan amin. Oleh sebab itu, jika kita percaya kepada Yesus, kita tidak perlu takut menghadapi kenyataan hidup kita sekarang ini. Baik apa itu batuk kering, baik itu apa itu COVID, baik apa-apa saja, saudara-saudara, kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut, saudara-saudara. Karena semua itu adalah kendali Tuhan. Kalau kita pun, saudara-saudara, akan meninggal. Seperti saya punya cousin 3 hari yang lalu, masih muda, tiba-tiba dia meninggal, saudara-saudara, karena Tuhan sayang. Amin. Dia lebih sayang. Karena cousin saya itu dari 2018 sudah menderita paru-parunya. 3 hari yang lalu Tuhan angkat, dia lebih sayang. Walaupun suaminya memang dia sayang sama dia. Tapi Tuhan lebih sayang. Dia tidak akan izinkan dia menderita 1 tahun lagi. Atau extend 1 hari, 2 hari lagi. Dengan penderitaannya yang tidak punya energi karena masalah paru-paru. Ya, ada amin? Dia, Yesus sanggup menopang dan memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nomor 2, kebangkitan merupakan penggenapan firman Tuhan. Matius 28 ayat 6, ia tidak ada di sini, kata firman Tuhan. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah, lihatlah tempat ia berbaring. Dan memang Yesus tidak ada di tempat berbaring mayatnya itu. Saudara-saudara, seperti yang dikatakannya, andai kata Kristus, saudara-saudara, tidak bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, apa sudah jadi dengan apa yang dikatakannya? Apa sudah jadi nubuatan-nubuatan para nabi, saudara-saudara? Apa sudah jadi dengan ilham-ilham kata firman Tuhan yang dinubuatkan oleh para nabi di Perjanjian Lama? Apa sudah jadi dengan ajaran Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga? Andai Kristus tidak bangkit, maka kebangkitan merupakan penggenapan firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Ajaran Yesus Kristus ya dan amin. Waktunya tiba. Pasti akan jadi atau terjadi atau digenapi. Tepukan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Ada firman-firman Tuhan yang belum digenapi. Salah satunya adalah kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tapi itu akan jadi. Jangan lagi lenga-lenga, amin. Jangan santai-santai lagi. Jangan buat dosa lagi, saudara-saudara. Ya, kalau sudah buat dosa, bertobatlah. Ya. Selama dia hidup dalam pelayanannya,
Dia telah berkali-kali mengatakan anak manusia diserahkan kepada orang tangan berdosa dan disalibkan dan akan bangkit dari. Akan dari pada hari yang ketiga. Berkali-kali, berulang-ulang dia telah menyampaikan ajaran ini. Dan pada hari yang ketiga, memang betul. Ya, ada amin? Momen Paskah ini. Tuhan mau mengingatkan kita kembali bahwa janji firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Puji Tuhan, amin. Jangan lagi ada malaikat datang di rumahmu menggugah sekali lagi karena saudara tidak percaya. Jangan lagi saudara-saudara pastor servita gugah lagi pikiranmu karena saudara was-was tentang firman Tuhan. Ya, sudah terbukti tentang kematian, penyaliban dan kebangkitannya. Malaikat sendiri sudah memberitahu kepada perempuan yang datang dan kepadaku dan kepada saudara hari ini juga. Amin. Dan yang terakhir. Ya, dan yang terakhir tentang kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan Kristus memberi impak. Apa itu impak? Impact. Apa itu impact? Impak. Apa itu impak? Kesan. Apa itu kesan? Kemen Brian apa? Brian boleh. Eric kah? Hanya mereka yang percaya. Hanya mereka yang percaya. Memang saudara-saudara, Yesus itu datang di dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini. Tetapi selagi kesempatan yang ada dan dunia tidak percaya, maka kebangkitan tidak bererti bagi mereka yang tidak percaya. Yesus datang untuk menyerahkan dirinya untuk menebus dosa. Tapi penyerahan itu saudara-saudara diberikan. Dan bagi mereka yang tidak menyerahkan dan percaya kepada Tuhan Yesus, tidak bermakna buat penyerahan Yesus itu. Demikian juga dengan salib. Demikian juga saudara-saudara tentang kebangkitannya. Hanya mereka yang menyahut atau percaya apa yang Yesus katakan. Lukas 24, 10-11, kumpulan wanita itu berdiri daripada Maria Magdalena. Ya, Yohana juga ada nama Yohana sini, dan Maria ibu Yakobus bersama dengan wanita-wanita yang lain. Mereka memberitahukan perkara itu kepada rasul-rasul, saudara-saudara, rasul-rasul termasuk Petrus dan yang lain, bahwa Yesus bangkit, tahu tak? Kami ya tadi pergi sini, tahu tak? Pergi ke kubur Yesus, itu malaikat ada dua orang, silau mata kami. Karena dia berpakaian macam kilat, ya, tubuhnya macam salju, luar biasa. Malaikat beritahu sendiri tahu, kami tengok dia bawa kami dikubur, membuktikan bahwa Yesus tidak ada. Betul Yesus bangkit. Murid-muridnya, rasul-rasul berkata apa? Tetapi rasul-rasul itu menyangka wanita-wanita itu mengatakan yang bukan-bukan atau omongan kosong. Karut, nah itulah istilah yang kasar sedikit. Ah, ini kata-kata wanita, karut saja. Mereka tidak percaya akan apa yang diceritakan oleh para wanita itu, saudara-saudara. Jangan-jangan ada di antara kita di sini, ah itu karut. Ada di sini, coba tengok di sebelah kiri kanan. Ada di dalam pikirannya, seperti rasul-rasul, karut tuh, omongan kosong tuh. Ini tak betul punya ini. Aku tak percayalah. Saudara-saudara, ketika rasul-rasul itu tidak mempercayakan, ini Tuhan Yesus memang bagus. Saudara-saudara sedang mereka juga pergi ke kubur saudara-saudara dan pulang juga saudara-saudara. Ada yang sedih, ada yang bergembira. Dan di Galilea itu Yesus menampakkan. Di perjalanan juga Yesus menampakkan. Mereka sedang berdoa di satu gedung seperti ini, saudara-saudara, di satu bilik saudara-saudara mereka berdoa, Yesus menampakkan.
bahwa dia hidup, saudara-saudara. Barulah mereka percaya. Saudara, kalau ada di sini yang masih tidak percaya, amin. Tidak perlulah Yesus menampakkan sekali lagi. Firman Tuhan sudah ada dicatat untuk kita semua bahwa Yesus benar. Yesus benar, tidak dusta. Saudara-saudara, firman Tuhan, iya dan amin. Boleh dipercaya, boleh diimani. Yohanes 11:25-26. Akulah kebangkitan, kata Yesus, dan akulah hidup. Ini sebelum Yesus mati dan sebelum Yesus bangkit. Dia sudah awal-awal beritahu. Barang siapa yang percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saudara, pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, Alkitab mencatatkan saudara-saudara bahwa orang yang mati, orang-orang salib yang mati bangkit dari kubur. Ada amin? Haleluya. Bangkit dari kubur. Kemudian saudara-saudara, ketika Yesus saudara-saudara bangkit, itu yang mati tadi, dia menyerahkan nyawanya, orang bangkit sudah dari kubur. Kemudian pada hari yang ketiga saudara-saudara, Yesus bangkit dari kubur, saudara-saudara, dia hidup. Maka orang-orang yang bangkit itu keluar dari kubur dan berjalan di Yerusalem, saudara-saudara. Itu dicatat dalam Alkitab, mereka pergi membuktikan bahwa mereka sudah bangkit dari kubur. Mereka berjalan ke Yerusalem. Orang Yerusalem faham siapa ini orang. Ini orang-orang yang percaya, orang-orang salib. Firman Tuhan Yohanes 11:25-26. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan aku adalah hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Buktinya ketika dia mati, saudara-saudara, orang salib percaya kepada Tuhan, dibangkitkan. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Mereka berjalan ke Yerusalem, saudara-saudara. Tidak dicatatkan nama dan berapa lama saudara dan akhirnya kemana. Sebab Injil bukan fokus itu. Fokusnya adalah penyelamatan. Sebab itu tidak perlu dicatat yang ini. Maka kita yang percaya saudara-saudara. Amin. Luar biasa. Kalau saya mati hari ini dan Yesus datang pada hari esok, aku pasti dibangkitkan. Karena itu janjinya. Puji Tuhan. Apa yang hendak kita renungkan dari peristiwa Paskah ini atau kebangkitan? Saudara, coba bayangkan. Apa yang saudara sedang renungkan sekarang? Apa yang saudara pikirkan pada Paskah dan kebangkitan ini? Dalam kita mengingati kebangkitan Yesus. Amin, apa yang sedang dipikir. Perlu lagi malaikat gugah, saudara-saudara. Tanpa kebangkitan Kristus, maka keselamatan hanyalah mimpi. Tanpa kebangkitan. Tanpa kebangkitan, keselamatan hanyalah mimpi. Maka saudara-saudara, apapun agama-agama, apapun pengajaran, tokoh-tokoh yang tidak bangkit, dan mereka punya hati untuk mau diselamatkan, itu adalah mimpi. Tidak akan menjadi kenyataan. Ini ya saudara-saudara yang kita renungkan di hari Paskah ini. Tentang kebangkitan Yesus, ia telah bangkit. Amin. Karena tanpa kebangkitan Kristus, maka keselamatan hanyalah mimpi. Maka supaya bukan mimpi dan menjadi realiti atau kenyataan, Yesus bangkit. Tepukan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus.
Maka kebangkitan itu bukan mimpi untuk kita yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah reality akan terjadi dalam kita. Yang kedua, kalau Yesus tidak bangkit, maka kekristenan tidak lebih dari keagamaan. Kristen bukanlah keagamaan. Kekristenan kita bukanlah keagamaan. Kekristenan kita karena kita percaya bahwa Yesus mati untuk menebus dosa dan Yesus bangkit untuk menang dari maut dan kematian. Itulah kekristenan, bukan keagamaan. Andai Kristus tidak bangkit, maka kekristenan kita hanyalah keagamaan. Tapi realitinya bukan keagamaan. Ada amin? Ada banyak agama dalam dunia ini mengajar tentang kebaikan. Mungkin lebih baik daripada ajaran Kristen. Tetapi saudara-saudara, itu agama. Dan agama tidak boleh menyelamatkan manusia. Yang boleh menyelamatkan manusia adalah Yesus yang telah mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit dari maut. Katakan amin. Itulah yang dikatakan Paulus dengan tegas sekali dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosa. Wow, luar biasa saudara-saudara. Yesus mati saudara-saudara untuk menebus dosa. Andai dia tidak bangkit, maka kita masih di dalam dosa. Itu maksud Paulus. Kenapa saudara-saudara masih hidup dalam dosa, dalam kematian Kristus, andai tidak bangkit? Karena ini saudara-saudara. Karena apa? Hah? Orang tidak akan dapat menyelamatkan. Orang mati tidak boleh menyelamatkan orang mati. Amin. Maka hanya orang yang hidup dapat menyelamatkan orang yang mati karena dosa. Dan Yesus bangkit. Haleluya. Puji Tuhan, ada amin? Paulus berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Kebangkitannya adalah bukti bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Maut tidak berkuasa lagi di atas Kristus. Roma 6 ayat yang ke-9. Maka orang-orang yang percaya kepada Kristus, maut tidak akan berkuasa atas orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena Kristus sudah mengalahkannya. Haleluya, katakan amin. Roma 10:9 ayat 10 sampai ayat sampai 10 terjemahan bahasa Melica, jika kamu mengaku di hadapan orang bahwa Yesus Kristus itu Tuhan kamu dan kamu sungguh-sungguh percaya kepada Allah sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kamu diselamatkan. Sekali lagi saya ulang, kebangkitan Kristus hanya berimpak, berempek, hanya berkesan, hanya terjadi kepada orang yang percaya kepadanya. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ada amin? Dan tidak langsung ada kaitan bagi mereka yang selama hidupnya menolak Yesus Kristus. Hanya dia yang percaya. Barulah dia ada kesan, ada impak dalam hidupnya. Saudara, mari kita bangkit. Mari kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur atas kematian menebus dosa. Cara kematiannya secara salib, karena menghapuskan kutuk dan kehinaan manusiamu, manusia ini. Dan bangkit untuk mengalahkan maut dan kematian. Semuanya apa yang Yesus lakukan itu, semata-mata kasihnya untukku dan saudara-saudara. Yesus tidak punya dosa, tetapi dia mati secara dosa. Karena dia menebus, mengganti dosaku dan dosa saudara. Yesus bukanlah manusia yang terkutuk dan terhina.
Tetapi dia mati disalib secara kutuk dan hina. Karena dia menggantikan kehinaan manusiaku dan saudara dan kutukku dan kutuk saudara. Yesus bangkit membuktikan maut dan kematian tidak berkuasa atasnya. Itu juga bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa maut apapun, kematian apa. Kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kita lebih dari pemenang. Karena Yesus telah memberikan kemenangan. Saya ringkas, kita ringkaskan saudara-saudara pengajaran ini. Yesus telah bangkit. Yesus mengalahkan maut. Dan Yesus menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Saya minta Asya memberikan perjamuan kudus ini. Biarlah perjamuan kudus ini adalah sebuah peringatan buat kita. Menggugah pikiran kita yang masih lagi ragu-ragu tentang ajaran dan karya Kristus dalam hidup saudara. Karena roti ini melambangkan tubuh Yesus yang dihancurkan, diremukkan bagi banyak orang. Sedangkan cawan yang berisi anggur ini melambangkan darah Yesus Kristus yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus Kristus itu saudara punya kuasa untuk mengampuni dosa. Apalagi dengan kutuk, apalagi dengan kehinaan hidup kita. Apalagi dengan sekadar penyakit-penyakit yang kita hadapi saat ini. Apalagi dengan persoalan-persoalan hidup kita. Saudara-saudara, semuanya itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Haleluya. Percayalah, kalau kau sakit hari ini ketika engkau makan perjamuan kudus ini, maka Yesus melalui perjamuan kudus ini akan menyembuhkan engkau. Kalau kau memiliki persoalan-persoalan yang saudara hadapi saat ini, ada doa-doa saudara-saudara yang belum lagi digenapi, ingat, semua janji Tuhan tak ada satu yang tidak boleh digenapi. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berdusta. Setiap apa yang dikatakan, setiap apa yang dijanjikan, setiap apa yang diajarkan, ya dan amin. Haleluya, Jesus. Sebelum kita makan perjamuan kudus ini, mari kita menyelidiki hati kita, hidup kita sebelum kita memakan perjamuan kudus ini. Bagi mereka yang belum percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya sungguh-sungguh, saya anjurkan untuk jangan ambil bagian perjamuan kudus ini. Hanya mereka yang sungguh-sungguh benar, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, ambillah perjamuan kudus ini. Apapun latar belakang gerejamu, denominasimu, itu bukan soalnya. Soalnya di sini bukan nama agama denominasi. Soal di sini adalah hati yang percaya. Haleluya, Jesus.
Kita sembah Tuhan, kami sujud di kaki-Mu. Kami sujud di kaki-Mu. Merendahkan diri. Merendahkan diri. Bersatu dengan tangis-Mu. Bagi kota tercinta, biar belas kasih-Mu Bapa kan bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Bapa, Yesus telah bangkit untuk mengalahkan maut, untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya, aku dan saudara-saudara yang ada di sini. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu. Bukan karena kami baik, bukan karena apa yang kami perbuat. Tetapi semata-mata Kau mengasihi kami. Kau mengasihi kami Tuhan. Bapa, ketika kami mengambil perjamuan kudus ini, kami mengingati segala janji-Mu. Bahwa Engkau mati diserahkan kepada orang berdosa. Dan Engkau akan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan, ketika kami mengambil perjamuan kudus ini, kami akan mengingatkan janji-Mu. Kedatangan-Mu kali yang kedua. Entah bila esok atau lusa. Tapi yang apa yang kami percaya. Tidak ada janji, tidak ada ajaran yang dusta. Lama atau dekatnya, janji-Mu pasti akan digenapi. Datanglah Tuhan ke hati kami. Kuasai hati kami Tuhan. Pikiran, roh, jiwa kami. Ampuni segala dosa kami. Ampuni pelanggaran kami. Bebaskan kami dari kutuk dan kehinaan manusia yang berdosa ini Tuhan. Biarlah tubuh-Mu yang diremukkan bagi kami ya Tuhan Yesus, bersatu di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Biarlah cawan ini yang melambangkan darah-Mu Tuhan, akan mengampuni seluruh dosa kami, menyucikan diri kami, sehingga kami menjadi manusia yang segambar dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus Kristus ini. Marilah kita minum cawan yang melambangkan darah untuk pengampunan dosa. Tuhan, terima kasih buat sakramen yang Kau lakukan sebelum Engkau mati dan bangkit.
yang kami lakukan sampai Maranatha, sampai kali kedatangan-Mu kali yang kedua untuk mengingatkan karya penyelamatan-Mu dan mengingatkan janji-Mu kedatangan-Mu yang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan, yang ragu-ragu dikuatkan, yang letih lesu lemah dipulihkan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, segala kemuliaan, semuanya kami kembalikan atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa, yang percaya katakan amin. Haleluya. Salam 2-3 orang. Selamat hari kebangkitan Tuhan kita Yesus. Oke. Silakan duduk. Saya serahkan waktu ini kepada Saudara Imlet, Deacon Imlet untuk memberikan beberapa pengumuman buat kita semua dan seterusnya berdoa, makanan yang disediakan oleh kita semua dan seterusnya berdoa untuk kita pulang. Mana Deacon Imlet? Oke, persilakan Tuhan berkati. Amin. Shalom. Akan dunia ini sehingga Dia memberikan anak-Nya yang tunggal untuk Anda dan saya untuk kita semua memiliki keselamatan yang kekal. Amin. Dan hari ini kita mengingatkan akan kebangkitan Tuhan di mana hari Jumat yang lepas kita berkumpul di tempat ini juga untuk mengingati akan kematian-Nya. Dan hari ini kita berkumpul di sini untuk mengingati akan kebangkitan Yesus yang bagi kita semua. Jadi kita mengucap syukur karena Yesus Kristus kita Allah hidup yang memberi hidup bagi kita dan kita akan melakukan hal yang sama juga bagi orang di sekeliling kita. Amin. Kita terus membagi hidup, memberi menyatakan kebaikan Tuhan lewat karakter dan hidup kita. Amin. Haleluya. Namun saya akan teruskan dengan pengumuman. Namun sebelum apa-apa kita akan menyaksikan, sebelum saya mengumumkan, kita lihat paparan video di screen. Ini adalah paparan video. Jadi kita lihat akan lewat klip ini adalah camp yang akan diadakan, youth akan mengadakan camp dan kita ingin melihat anak-anak muda kita melalui satu sesi di mana mereka akan dipulihkan, disatukan, dikuatkan dan kita sama-sama ingin mendukung anak muda kita, youth kita untuk mengikuti camp ini. Jadi kita di sini amat berbesar hati dan mau melihat mereka memiliki suatu transformasi dan revolusi dalam hidup mereka dan inilah sebahagian daripada yang terhasil dan kita ingin melihat yang lebih ramai dan lebih ramai lagi yang dipulihkan, dibentuk menjadi generasi yang menjadi berkat di tempat-tempat lain. Jadi
inilah klip yang kita lihat. Namun dalam pada itu mereka masih kekurangan dana yang belum tercapai lagi. Jadi kita yang sebagai sebahagian jemaat yang ingin melihat transformasi dan pembaharuan dalam youth kita, jadi kita minta pada hari ini tangguh akan dijalankan untuk mencapai satu dana bagi membolehkan mereka menjayakan camp ini. Amin. 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 Haleluya. Jadi kita minta Asher untuk jalankan tangguh untuk youth kita. Dan memberilah dengan suka hati, dengan sepenuh hati kita untuk generasi yang seterusnya. Sebab ketika kita memberkati, Tuhan akan melakukan hal yang lebih besar di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dan langsung saja, demikian juga mereka akan melangsungkan camp di Negeri Sembilan dan di tempat yang sama juga akan berlangsung camp untuk para wanita. Dan saya percaya wanita sudah mencapai dan sebab mereka sudah berusaha pada minggu-minggu yang sebelum-belum ini. Demikian juga youth, mereka berusaha juga namun masih ada kekurangan. Jadi kitalah yang akan membantu mereka. Jadi untuk hal yang seterusnya tidak banyak pengumuman hari ini, tapi sudah tersedia apa yang ada di belakang sana untuk kita nikmati. Jadi langsung saja kita akan habis ini, kita akan berkumpul di belakang sana bersekutu di antara kita, ya. Jadi saya akan menutup kita di dalam, namun kita habiskan pergerakan untuk Arsyur dulu dan kita akan langsung ke hal yang lain lah. Tangguh untuk, dan seperti biasa kita akan ada minggu depan kebaktian kita seperti biasa, dan saya difahamkan minggu depan kita ada akan jalankan minggu misi. Jadi kita siapkan pribadi kita untuk melihat, selain youth, selain para wanita yang akan dipulihkan, kita ingin melihat menjangkau jiwa lebih jauh dan lebih ramai lagi untuk memperbesarkan kerajaan Tuhan. Amin. Jadi siapkan hati kita untuk minggu misi. Amin. Minggu depan. Haleluya. Jadi langsung saja kita akan tutup dalam doa. Mari kita tundukkan kepala dan saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami di syurga, kami ucap syukur Tuhan atas apa yang telah kami dengar pada petang hari ini Bapa di syurga. Firman untuk refresh akan pengertian kami akan kebangkitan-Mu dan kematian-Mu bagi hidup kami Bapa di syurga. Kami hidup hari ini oleh anugerah dan kebaikan-Mu Bapa di syurga. Dan kami memahami apa yang kami lalui di hari-hari yang lalu oleh karena anugerah yang datang daripada Engkau Bapa di syurga. Dan kami melalui dengan penuh sukacita, dengan penuh kejayaan oleh kebaikan dan anugerah-Mu juga Bapa di syurga. Tuhan, kami akan beralih di tempat ini, namun kami tidak berhenti di sini untuk memuliakan nama-Mu. Kami ingin terus menghidupi akan pengajaran-Mu, menghidupi akan firman-Mu lewat hidup kami Bapa di syurga. Untuk hal itu Tuhan, kami terus mengundang Engkau untuk terus bersama dengan kami, bersama dengan setiap jemaat-Mu ya Bapa di syurga. Ketika kami keluar daripada tempat ini, kami bukan orang yang sama, tapi orang yang baru yang telah dipulihkan, membawa pengertian yang baru di community yang kami akan tempatkan dan kemana kami akan pergi. Kami ingin memaparkan kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa surga. Terima kasih Bapa atas pengertian dan hikmat yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa atas kehidupan yang kami nikmati sampai hari ini oleh Engkau Bapa di surga. Dan Tuhan, Kau pimpini kami, pimpini anak-anak-Mu dalam kami melalui hari-hari kami Tuhan, agar kami sentiasa memandang kepada Engkau dan menyatakan kebenaran-Mu lewat karakter kami Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru yang akan kami lalui di hari-hari mendatang, biar nama-Mu dipermuliakan. Juga Tuhan, terima kasih atas yang berkat yang telah dipersiapkan oleh para ibu-ibu, para wanita Tuhan, yang tersedia di hadapan sana, refreshment Bapa di surga. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Kau memberkati sumbernya, tangannya yang menyediakannya, dan setiap yang akan menikmatinya Bapa, agar Tuhan kami ia menjadi berkat dan kebaikan bagi tubuh jasmani kami Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa.
Hanya dalam nama Yesus kita semua telah berdoa, semua kita katakan amin. Haleluya. Mari kita pulang dengan kekuatan yang baru, nikmat yang baru daripada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.